3. Ada suara enggak? Ada, Bu. Ah, tuh gede tuh barusan. Kenapa, Bu? Barusan besar. Den. Bu. Aduh, jaringannya ini kenapa ya? Bentar ya. Ini ganti. Bu juga ganti HP ini gua tar. Nah, Kenrick sekarang, Ken susah enggak sih belajar DJ, Ken? Kalau belajar sih susah-susah gampang, Bu. Cuman ya jadi DJ-nya yang susah. Kalau belajarnya sih susah-susah gampang ya. Iya. Tapi cuman pas ngejalaninnya yang susah ya. Pas ngejalaninnya yang susah banget gitu. Apa pas bagian apa yang susahnya? Pas bagian ya kayak apa ya, kayak bagian perform, terus atur crowd kayak gimana. Apalagi kalau misalkan dibikin playlisting, jujur sih kan masih kurang dari sana, masih belajar playlisting yang paling. Terus wah, si Nino udah ini ya, udah dendong ya? Enggak, gua udah buru mata dendong aja, tadi dia sempet dendong karena ini. Aduh. terus gimana dong, cerita dong ini, kan ini ya sekarang menurut kalian gimana sih DJ zaman now gitu kan? Kalau zaman ibu dulu kan menihara rese gitu ya, belajar bukan susah maksudnya, ya begitulah kira-kira ya, karena kan dulu kan belum ada BPM counter ya di at the table itu. Nah sekarang kan udah, tapi gue ngajarinnya nggak pakai BPM counter gitu ya, enggak. Jadi begitu sekarang kan, wah gue tinggal lihat BPM counter aja gitu. Tapi salah juga kalau misalnya sound and beat controllingnya lemot, udah lu doubling pasti gitu. Menurut Henry gimana, Kat? DJ gimana menurut Henry? Kalau aku kan masuknya ke ya DJ zaman sekarang gitu ya. Dulu awal-awal pas belajar kan, sebelum ke belajar sama ibu, jujur ya. Jadi sebelum belajar ke ibu, aku belajar ke tempat lain dan mereka tuh ngasih teorinya tuh secara instan gitu. Sementara kalau menurut aku, kalau dengan cara itu, jadi para siswa tuh bukan makin gimana ya, makin bisa berkarya atau bisa mengerti dasar-dasar DJ kayak gimana. Nah ketika aku pas belajar sama ibu, itu auto langsung aku belajar dari nol lagi, soalnya dari BPM counter, terus nggak pakai yang ada apa, yang CDJ yang lama banget itu, yang CDJ 100 kalau nggak salah ya, Bu ya. 100 CDJ. Nah dari 100 situ jadi 800. Dan rata-rata di lapangan juga orang-orang tuh nggak gimana ya, jadi serba instan gitu kalau main, kayak pakai synchronize kayak gitu. Makanya aku pikir kebanyakan orang menilai DJ tuh di mata mereka tuh gampang gitu, padahal nggak merasakan gimana cara belajarnya dari awal gitu sih, Bu. Banyak sih, banyak yang mau belajar gitu ya, yang mau belajar DJ. Dia bilang gini, itu kan gampang, cuma kita lihat YouTube aja gitu. Iya gitu. Kata dia, kata yang mau belajar di ibu ya, dia gampang kan, itu kan cuma lihat YouTube doang kan, hanya ini aja kok, hanya disentuh-sentuh aja katanya. Sentuh-sentuh gitu. Gua kan malas banget ya, maksudnya ngadepin kayak gitu, gua iyain aja, iya gitu ya, iya. Karena ya kan memang benar disentuh-sentuh, memang ada sentuh-sentuh gitu ya, cuma orang awam tuh berpikiran, alah gampang lah, nggak di gaming kan gitu-gitu unggul gitu ya, cuma naik turun terus lihat BPM counter. Nah tadi kan kata Kendrick kan nggak juga gitu ya, kalau kata Nina gimana? Nina kan lebih lama ya, dia 2006 dia. Jadi 2006 kan belum ada, Bu, yang canggih-canggih pakai USB. Belum. Jadi aku kan ngalamin pakai bawa-bawa ya, Bu ya. Ngalamin bawa-bawa harganya mahal dan cuma beberapa lagu doang ya. Cuma dua lagu kan. Betul. Terus aku punya alat tuh mulai dari teknik. Aku dapat hadiah tuh kan, Bu, hadiah ulang tahun dari mantan aku yang suka nganter-nganter itu.
Nah, terus dibeli itu, aku jual, aku beli si DJ 100. Aku tuh sampai mikir gini, aku udah jadi DJ tapi aku nggak punya peralatan tempur. Ngapain? Aku bilang, ya nggak Bu? Aku harus punya alat tempur supaya aku bisa latihan di rumah. Ya nggak Bu? Kalau aku cuman latihan di luar, ya aku nggak akan mateng gitu kan ya Bu ya? Aku udah dapat Bu, tapi ya Ibu selalu nekenin aku harus rajin latihan gitu kan. At least lagunya sama Ibu udah di konsep dari 1 sampai 20 atau 30 lagunya itu aja tiap main kan. Tapi lama-lama nambah gitu kan lagunya sampai aku tuh bisa ngebaca. Kalau aku datang aku udah enggak pakai list itu aku simpan buat list kalau misalkan aku udah pusing, nah aku simpenlah list itu. Karena udah enak main gitu kan, misalkan aku pakailah list yang udah disusun itu, tapi aku selalu ngelihat crowd dulu. Oh, ini crowd ini aku nggak bisa pakai lagu-lagu yang udah terpola kan. Jadi aku selalu kalau misalnya aku perform, aku tuh sebentar aku bilang pengen lihat dulu kayak gimana sih mereka, ya kan kacau Bu kalau misalnya ternyata crowdnya bukan crowd yang lagu yang kita itu ya nggak Bu. Itu banyak crowd yang di daerah kan seperti itu Bu, jadi ya kita nggak tahu mereka pengennya lagi pengen lagu apa, lagi pengen lagu ini gitu kan. Jadi kebanyakan dulu ngeliat dulu crowd di sana, ini tapi aku udah siapin gitu lagu-lagunya ini gitu. Ya tinggal di mix aja yang mana cocok gitu kan. Nah, seperti itu. Terus memang alat-alat ngaruh banget sih. Dulu kita memang mulai dari CD, sibuk ngeburn CD itu. Wah, kerjaan tiap mau perform ngeburn CD. Tapi ya lama-lama kesini-sini, ih enak banget punya USB, alat kecil kayak gitu doang. Terus makin-makin pada nggak pakai USB, ya ampun, aku bilang enak banget sih jadi DJ sekarang. Tapi lama-lama memang kalau udah dikasih alat yang itu, alat yang dari awal kita ya Bu ya, belum tentu mereka bisa kayak kita. Iya Bu, pas kasih alat aja, alat tuh ngaco buat ininya apa, sistem kontrol BPM atau gimana, udah mulas itu. Wah, aku nggak bisa ngapa-ngapa ini, alatnya rusak. Mana ada alatnya rusak, aku bilang, aku tuh cuma nyontek, aku bilang, ajar, hearing, aku bilang, ya mereka pada nggak benar gitu. Karena ya itu, Jadi sistem dari yang mudah dulu susah, kalau sistem dulu harusnya belajar tuh kan dari yang susah, caranya Ibu, gitu. Jadi terlalu manja. Meskipun galak ya. Jadi sebetulnya gini ya, sebetulnya gini dari mungkin para banyak juga ya kita yang lagi watching DJ ya, banyak juga DJ, mungkin banyak juga yang pengen belajar DJ juga atau teman-temannya DJ juga ya. Jadi kan ada yang nanya itu gimana sih lagu-lagu yang diputer, yang kita puter tuh ya, yang kita mainin di klub tuh gimana sih lu cara ininya gitu, cara konsepnya ya, bikin playlistnya apa gimana. Itu jawabannya yang tadi Nina tadi ya. Jadi misalnya kita udah konsep, udah bikin konsep untuk di klub A, tiba-tiba di klub A itu beda gitu, bukan itu, bukan beda persepsi jadi, kita ya. Nah itu si karena gini ada yang ini ada apa ya, bukan selentingan, jadi ada pertanyaan ini gimana sih masa DJ di apa diatur, katanya diatur. Oh iya, gua jawabnya iya diatur betul, tapi pada saat kita show tiba-tiba si crowdnya beda, kita harus read the crowd. Itu memang harus dipraktekkan gitu ya, nggak bisa hanya teori-teori. Nah Nina bagus, udah praktek kemana-mana, jadi ngerti gitu. Oh gua main di sini harus begini, oh gua main di sini harus begini gitu. Iya. Kalau kita ide, ya udah bubar itu. Nah, bubar itu depan Bu. Iya betul lagi, betul. Aman sudah riwayat. Halo Flame, halo apa kabar Flame? Hawaya. Nanti Flame kebagian tanggal berapa ya? Flame tanggal berapa tuh? Minggu depan kalau nggak salah ya. Minggu depan Flame, tanggal 2.
Nah, sekarang giliran Kendrick dong, cerita dong, ya. Ken. Apa nih, Bu? Kendrick kan, apa sih? Kendrick tuh dia jago videografi dia. Oh. Videografi, dia remixer juga, Kendrick. Aku remix, Kendrick. Kak. Remixer, remixer juga, remixer, terus ya remixer, ya apalagi ya, videografi, videografer ya. Ini banget loh, Bu, thank you nih, Bu, sebelumnya appreciate banget aku ngadain acara kayak gini ya, karena kan aku istilahnya kita keimbang pandemi juga, jadi benar-benar putus hubungan lah sama banyak DJ gitu ya, Bu, ya, gara-gara stop dunia kita kan gitu ya. Nah, thank you buat Ibu nih, kita mungkin ini next jangan cuman udah stop, nggak ada program lagi. Aku pikir bagus, Bu, kalau continue seperti ini, karena kita ngumpulin DJ-DJ banyak, kita bikin apa ya, bikin perkumpulan lagulah gitu. Aku ini banget sih antusias bikin seperti Ibu. Karena gue juga sama, sama ya. Ketik sama gue juga jago sekarang. Kita sharing lah ya, sharing. Makanya kan ada beberapa DJ yang dia masih di DJ, cuma dia udah jadi businessman, ya udah jadi entrepreneur banyak. Jadi bukan berarti gini. Misalnya gue ajakin, ayo kita ini yuk kita ngobrol-ngobrol, bukan cuma ngomongin DJ doang. Karena kan memang awalnya mereka tuh DJ gitu, terus tiba-tiba tetap nge-DJ, cuma dia lebih ke entrepreneur, banyak yang kayak gitu. Jadi kita ini aja lah, kita seru-seruan aja gitu, seru-seruan ngobrol ya, chit-chat gitu. Gitu loh, Noy. Si Kendrick kasihan nih, ini terus ntar. Gak bisa di-expect nih. Nah, bagi-bagi hadiah, giveaway. Nina mau ngasih ini gak? Aku ngasih harus ngambil giveaway. Gak ada suara. Ada suara. Siapin kan tadinya aku mau ke Ibu. Jadi aku, nyiapin sih kemarin, aku kan dari Bajo, aku udah keliling NTT kemarin, jadi nyiapin nih oleh-oleh aja gak buat. Gak ada suara. Ada gak suara? Ada gak, Bu? Halo? Bentar, Bu. Gak ada suaranya. Ada gak, Bu? Tes. Cek. Ada gak, Bu? Ada gak, Bu? Halo? Ada, Bu? Ada nggak, Bu? Bentar. Ini sinyal nih. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Bentar ya, Bu, ya. Aku pindah lagi ke bawah, Bu. Bentar, Bu. Pindah-pindah. Naik turun. Sinyal. Bentar ya, Bu, ya. Pindah lagi. Oke, kita bagi-bagi ini ya. Kita kasih giveaway. Nah, buat orang-orang Bandung, buat DJ Bandung nih, yang lagi atau yang lagi di luar kota, di luar Bandung maksudnya, yang di luar Bandung, kalau mampir ke Bandung, kita kasih diskon sewa studio 50%. Ya, silakan lu kalian yang watching ini atau yang siaran tundanya boleh inbox aja ke gue ya. Inbox ke gue. Gue nonton acara lu gitu. Nanti gue tulis nama nomor HP segala macam. Lu dapat giveaway dari gue. Ya, dapat sewa studio diskon 50% yang tadinya 80.000 jadi 40.000 di The Doctor DJ School. Silakan. Halo, ada Om Aji. Om Aji, apa kabar Om Aji? Wes.
Sanus Giono, ah, halo apa kabar? Indotron, apa kabar Indotron? Nah, kita nunggu lagi Ninoy ya sama Kendrick ya. Kita nunggu Ninoy lagi. Tadi si Ninoy udah ngobrol, cuma dia hilang, audionya hilang. Jadi dia lagi ngutak-ngatik lagi. Ji, apa kabar Ji? Gimana show-show-nya di mana lagi nih, Aji? Ah, saya di Kendrick. Oke. Okay. Emang kalau live gini ini ya, sinyalnya ya. Yang penting sinyalnya, Bos. Begitu perpet-perpet sinyal, aduh, udah deh. Mati gaya langsung. Saya Kendrick. Susah sih nanti. Nggak bisa yang ini, nggak bisa di invite, bisa di klik. Om Aji, apa kabar Om Aji? Ada siapa lagi nih? Halo. Sanus Giono, Indotron. Noy masuk lagi ya, Noy. Bisa di klik kan. Ji mau gabung Ji? Yuk Om Aji mau gabung. Oke, yang mau yang tadi ya, giveaway yang tadi itu, yang pengen dapat giveaway diskon 50% sewa studio, silahkan di inbox ya, inbox ke gue. Jadi Bu Eka, gua yang ini yang tadi nonton acara nah. Kita kasih diskon 50% sewa studio DJ di The Doctor DJ School.
coba ya di. Okay. Halo Kusuma. Kusuma Vera tuh siapa? Halo. How are you? Selamat sore. Selamat sore yang baru gabung. Halo, halo, halo. Apa kabar? Oh, Vera, Vera. Vera, gimana? Oh ya, kangen ya. Aduh. Gila ih, berapa puluh tahun ya nggak ketemu ya? Ada 40 tahun nggak ketemu ya? Oh, Vera. Oh, halo, halo. Sorry, sorry, Vera. Eh, Vera Sardas. Oh, hai. Gue punya, aduh gimana temennya Weni ya, Weni Perasa, aduh ya 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 ya, halo Fer, kapan ya terakhir ketemu ya? Terakhir ketemu di mana, di Ozon, benar nggak sih? Di mana kamu sekarang, di ini, di Bandung, masih di Bandung? Ah iya benar, aduh. Di Bandung. Di Bandung apa di mana? Iya benar, Sarah Stardust. Aduh. Gue di Ozon ya, tahun 87 berarti ya. Eh, iya, terakhir ketemu di reuni DJ Klasik. Benar. Yang di ini ya, yang di Preanger bukan? Yang di Preanger ya, kalau nggak salah. Oi, sama Wendy Rosalin ya. Waduh, itu seru banget tuh. Gila, gokil, acaranya gokil. Tue ya kita ya. Iya, nggak yang yang waktu lu di Stardust, gue di Ozon, inget nggak itu? Iya kan, makanya Stardust iya. Zamannya almarhum Randy Mamusung. Zamannya Jenar ya, Jenar Maisa Ayu. Sekarang udah Jenar. Oh, dia udah jadi artis sekarang. Zamannya Jenar, terus zamannya Randy Mamusung, Alex. Zamannya Alex Akyong. Kalau Alex mah gue suka masih suka ini ya, suka chat gitu. Karena kita sama satu organisasi PDJI, Persatuan DJ Indonesia. Oh iya, Kiki Fatmala bener. Ya udah itu udah pada jadi artis mereka ya. Bener, Kiki Fatmala, Jenar Maisha Ayu, terus almarhum Randy Mamusung, terus Saat Valentino ya. Siapa lagi ya, banyak kayaknya. Dodi yang model apa sih, iklan Garuda tuh. DJ Dodi. Aduh, si Vera kangen juga ya. Benar sama si Sifat Malah. Kamu sekarang di mana? Di Bandung, di luar Bandung. Kapan-kapan ya kita ini ya, kita ketemuan ya. Iya, Randy kan udah meninggal. Kendrick ya, nggak apa-apa Ken, nggak apa-apa. Oh, aku belum fallback ya. Masa sih belum fallback ya, ntar ya abis ini ya. Halo DJ Apple, how are ya? Oh, Vera di Bandung sekarang ya. Yang penting mah sehat lah ya. Si Randy udah lama, almarhum Randy Mamusung udah lama beliau. Beliau udah lama banget ya. Wow, tahun berapa puluh tahun yang lalu kayaknya udah lama. Sehat-sehat ya. Ada siapa lagi? Nih Noy, iya Noy. Tadi barusan di invite. Ibu klik nggak bisa. Sama aku diklik nggak bisa. Nanti aja ya, next ya. Kita bikin reuni ya. Bener. Kumpulin anak-anak ibu semua. yang ngumpulin kamu ya. Kamu panitianya. Ya kan, kumpulin anak-anak yang ngumpulin Ninoy gitu. Ninoy sama Kendrick panitianya. Ibu mah tinggal datang aja.
Aduh. Pokoknya Ninoi jadi panitia sama Kendrick ya Ken ya. Kendrick sama Ninoi itu ada DJ Upper juga tuh. DJ Upper lebih. Oh, ayo atuh, Per. Pengen lancarin lagi nge-DJ. Dah tuwek gini. Ayo atuh. Masih bisa enggak? Bisa lah. Bisa, orang gua pernah ngajar murid umur 55 tahun. Bisa. Aduh, bisa lah. Bikin podcast aja, ayo. Bikin podcast ya. Boleh, boleh nanti bikin podcast ya. Cuma kan kalau IG kan ini banget gitu ya. Tuh kan, nambah teman kan, Kendrick sama Ninoi. Ninoi sama Kendrick ya. Jadi panitia, jadi IO-nya. Iya, Fer. Urang pernah ngajar eta murid umur 55, wah pasti funky gitu ya. Ayo aja gitu. Terus siapa lagi ya? Weni Rosalyn itu lagi ya, dia main film lagi ya dia ya. Aku lihat ininya apa? Apa namanya? Sinetron. Lihat sinetronnya. Dia eksis lagi gitu maksudnya ya, bagus lah ya. Jadi kita harus eksis gitu, harus nggak boleh diem. Kalau diem mati kan, gue punya ini mana ya, ulas kucing wae gitu. Pokoknya harus gerak gitu, kita harus gerak apa aja lah, kayak sekarang gue bikin ginian kan gerak juga gitu. Oh, bener, aktif sinetron di Indosiar ya dia ya. Ya gitulah. masih lama nih, masih 15 menit. Nanti minggu depan minggu depan lagi ya. Jadi gue bikin ini setiap hari Sabtu jam 4 sampai jam 5. Nah, minggu depan tuh ada DJ Roni. Dulu pernah di SE Roni. DJ Rick Roni Falcon. Dia pernah. Ah, sensasi nenek-nenek nge-DJ. Iya benar, Noy. Jadi satu hal. Jadi gini, ada seorang artis ya, Noy ya. Seorang DJ artis bule. Dia diwawancara, Noy. Diwawancara. Kamu kenapa enggak jadi guru, katanya gitu ya. Kamu kenapa enggak jadi guru, kata si waktu interviewernya. Terus aku mendingan main, katanya. Gua mending main daripada suruh ngajar. emang ngajar tuh memang harus ngertiin si muridnya kan, muridnya macam-macam ya, tingkah polanya kan macam-macam gitu. Murid ada yang ya begitulah kira-kira ya, ada yang cepet banget, ada yang lambat, ada yang, tapi gue nggak bilang bodoh ya, tidak, cuma masing-masing karakter siswa tuh unik-unik gitu. Halo, ada Bijang, dari Bijang ya. Nah, Bijang itu si Eki Bijang tuh dari kita juga. Dia siswa 2003. Sekarang Eki udah punya DJ School di Makassar ya, dia nomor 1 di Makassar. Bener. Oh ya, punya fotonya, Noy, mau dong sama Randy ya, Randy Alex, boleh kirim di inbox aja ya. thank you, makasih sama Ninoy. Jadi gitu, jadi DJ bule diwawancara, siap bu, iya betul, DJ bule diwawancara, gue lupa siapa gitu DJ bule, kamu kenapa sih nggak jadi ini, cuma jadi guru, katanya. Wah, gue daripada jadi guru mah nggak mau gue. Semua DJ itu ya, jadi DJ itu belum tentu bisa jadi guru, katanya gitu. Itu gue ngutip si DJ bule itu, lupa artisnya, aduh lupa siapa gitu, Pitong atau siapa gitu, bukan Pitong apa siapa ya, kayaknya DJ Trans deh.
Aduh, si Vera, Vera, hanya mulai kangen pisan, eh, Fer. Aduh, ampun. Ini gua tuh ya gini, daripada culang cileung ya, Fer, ya. Ah, urang nyeun kikiwan we gitu, bikin gua bikin apa? When the DJ stop, kan biasanya DJ tuh main. DJ kan biasa ini main gitu ya, nge-DJ gitu. Ah, gua enggak mau DJ-nya sekarang ngoceh. Oh iya, makasih. Salam buat Eki ya. Siapa Nick Bijang. Ya gitu kan, DJ kan biasanya main. Mixing apa segala macam. Nah, ini lu enggak usah main dulu deh. Kita ngobrol-ngobrol dulu gitu kan, kali aja perjalanan kamu nge-DJ itu bisa jadi inspirasi buat yang lain gitu ya, buat yang muda-muda, buat yang pengen belajar. Ayolah, apa nih? Iya, oke. Okay. Ntar ketemuan sambil bikin kegiatan yang di Twitter. bener, orang setuju. Nah, ayolah, nanti ya ketemuan. Nyen apa sekarang? Bisi Eta, bikin apa? Bikin ini aja, reuni-reunian ya. Hey, ada Edi. Ingat nggak tuh, fair, ada Edi nih, Edi, DJ Edi Jogja. Edi Jogja tuh, nah nanti Edi Jogja terakhir ya, dia main terakhir ya. Maksudnya, talk show terakhir, tau, 4, 3. Edi tuh. Di, ingat nggak ada Vera tuh. Vera Stardust, aduh gila. Waktu kita gua di Ozon. Lu di Stardust kan, Edi di Jogja, nah masing-masing kan cari duit di, iya kan, gue di Ozon 87, Edi di Jogja tuh, Vera di Stardust, tapi kita suka ketemu ya, Stardust sama Ozon kan deket tuh, ya Ozon Stardust deket, Edi, nanti Edi tanggal, aduh tak lupa gue tanggal berapa ya, 16 kalau gak salah. Pokoknya tiap Sabtu, Fer, lu harus ini ya, ikutin ya. Harus pantengin. Oh, klasik DJ di Bandung sama DJ di Lawas. Boleh Noy. Boleh klasik DJ. Boleh aja, ayo. Nanti gue kasih kontak ya anak-anaknya siapa aja. Karena kan beberapa kan ada yang udah kemana, udah apa, tapi yang sering-sering nongol di IG gitu ya, sering-sering nongol di Facebook atau di WhatsApp gitu, nanti sama ibu diinin ya, di list ya siapa aja kira-kira. Dulu sempat mau bikin, cuma keburu ini 2 tahun yang lalu tuh, keburu corona yang awal-awal, aduh gila, gue udah gak bisa apa-apa. Pengen, nanti itu 2019. Kita udah mau bikin, ternyata corona, 2020 mau bikin corona, udah deh. Boleh nanti ini ya. Paling yang Chevy sama Adam kenal nggak nih, Noy? Adam dulu di mention, terus dia di fax terakhir. Nah, sempat dibikinin tuh videonya, video apa tuh? Apa namanya yang sebentar-sebentar tuh? Nah, sempat dibikinin sama videonya sama Adam dibikinin. Chevy juga udah oke. Keburu corona, nggak jadi, kita jadi ngedrop akhirnya. Ya udahlah. Akun Edi namanya EP. Nah itu dia. _ EP66. Itu EP itu Edi pribadi. Jadi akunnya @_EP66. Iya, Adam kan, Adam siswa 2005, dia lebih lama lagi loh. 2005 dia. Terus Adam di mention lama. Adam di mention. Oh, si Adam ngegas lagi. Vespa kali ngegas ya. Oh iya. Nah. Ya udah, nanti kita iniin si. Terus Sagar udah mau kasih
sponsor itu Sagar, Sagar tahu juga ya, Sagar Liter Medi Store kan dari kita juga tuh. Nah, Sagar udah mau bikin, udah kasih, mau kasih sponsor alat, alat Denon biasa, dia kena pegang Denon. Jadi, ayo boleh Bu katanya. Nanti aku ini ya, sponsorin alat. Wah, iya ayo ayo dengan senang hati. Nanti aja kita bikin. Jadi ntar si alatnya Sagar yang iniin. Terus dia main juga nanti. Ya kita main lah, kita main lah. Kita ini lucu-lucuan lah. Nah. Oh gitu. DJ apa, DJ Yasmin guest-nya ya? Fer. Jadi guest DJ-nya Vera yang bayarin. Sponsor ya. Aku mah pokoknya tepuk tangan, tepuk tangan aja gitu. Yeay, 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 yeay. Ayo, ayo, boleh, boleh. Ninoy sama Kendrick kan tadi udah gua tunjuk Ninoy sama Kendrick ya panitianya, ketua panitianya. Ayo, ayo, ayo. Wah, asik, kita mau ada guest DJ, DJ Yasmin. Yeay. Tuh, Noy, Ninoy, Vera mau ngasih ini, kasih sponsor DJ Yasmin katanya. Di inbox aja tuh Kusuma Vera tuh. Dulu Vera di bareng sama ibu di ini, ibu di Ozon, dia di Tardas sama Adam Jakwani. Ya Vera ya. Ah, seru banget nih, gila. Oh, DJ Yasmin saudara Vera. Wow, ya asik dong ya. Iya, yo 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 yo. Wah, Weni Rosalin ajakin nanti ya. Ya si Weni Rosalin ajakin juga. Fer, kapan atuh ke ini, ke studio gue? Kita ngobrol-ngobrol. Gue ada diskon 50% diskon sewa studio. Yang tadinya 80.000 jadi 40.000. Ayo, boleh. Boleh kapan lo mau ini? Mau ke studio, dan studio ngobrol-ngobrol sama, nanti ketemu Kendrick juga, ketemu Kendrick, ketemu Ninoy, kita matengin acaranya gitu, gimana kira-kira nih, kedepannya gimana gitu ya. Nah, oke, nah, apa kalau pas apa? Luang ngelatih emang lu apa? Ngelatih apa? Ngelatih main bola atau apa? Aduh si Vera . Wah, keren. Ngelatih olahraga pernafasan Mahatma di mana? Apa namanya? Nama ininya. Nama klubnya apa? Wah, hebat . Keren, keren. Oh, oke, okay. Mahatma Nusantara. Iya, 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 iya. Itu gimana jadi? Oh, ini ya. Si nafas tuh dilatih gitu ya. Ber. Pernafasan dilatih mete barengek gitu ya. Oke, okay. Sampai ketemu lagi ya. Ini gua iniin ya, thank you di acara When the DJ Talk, gue Jul 20, terima kasih udah menyaksikan acara ini, terus terima kasih juga buat DJ Nino Destiny, dan terima kasih juga buat DJ Kendi Kanata. Oke, okay, thanks for watching, ciao. Oke, okay, ya, ketemu lagi minggu depan ya, kita ketemu jam 4 sore. Dadah.